Hai, selamat datang di channel MH Effect. Sekarang gue mau share trik gimana caranya membuat super slow mo yang smooth menggunakan smartphone. Pertama kita masukkan videonya, kalian klik tanda tambah, lalu pilih video. Kemudian kalian klik videonya, lalu pilih pengaturan. Kemudian pilih alat. Lalu kalian pilih kecepatan. Kalian bisa atur bagian yang akan diatur kecepatannya dengan memblok bagian yang diinginkan. Ini tulisan halus, biarin aja, jangan dirubah. Ini gunanya untuk membuat interpolation. Kalau udah klik centang, dan ini untuk color grading. Kemudian klik berikutnya untuk mengekspor video. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk support aku dengan cara like, share, dan subscribe. Dan ini final resultnya. Here we go.